syukran ya Rabbi, syukran. Oleh sebab itu, sebelum nafas ini dicabut, berbuatlah. Ustaz Somad, memangnya nanti dicabut juga? Mati juga. Saya sudah hitung-hitung, insyaallah mati tahun 2040. Tuh, kok bisa Ustaz hitung? Lahir 77, Nabi meninggal umur 63. Setelah saya hitung 63, 2040. Insyaallah. Kalau enggak sampai, alhamdulillah. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau berlebih, alhamdulillah. Tiga kali alhamdulillah. Orang beriman begitu. Andai kau sampaikan umurku 63, alhamdulillah aku bisa beramal. Andai mati hari ini, alhamdulillah dosaku berkurang. Kalau mati hari ini, insyaallah besok tak menengok celana pendek lagi. Kalau tidak, hasil menengok. Mana bisa tak menengok? Pejamkan mata, nabrak pintu lah. Kemarin waktu di pesawat itu, naik pesawat, pramugari itu, semuanya pakai rok pendek, pakai baju pendek. Udah tahu kita Ustaz pakai peci, ditanyanya juga, Bapak nomor berapa? La ilaha illallah. Aunya udah nampak pakai peci, pakai koko, janganlah tanya-tanya. Ayah udah duduk serius tak mau menengok. Datang dia, Bapak udah pakai seat belt. Astagfirullahalazim. Untuk tak, untung tak minta selfie pula sama saya. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya mati juga, dicabutkan malaikat maut. Yang penting datang kawan saya ngirim gambar pakai WhatsApp. Ustaz Somad, nih coba tengok. Gambar apa? Simpang 4, polisi di samping jalan, di bentangnya sajadah solat. Tadi mana kejadiannya, wallahualam. Solat saya tengok, Masya Allah, andai mati dia husnul khatimah. Kenapa? Yang terakhir keluar dari mulutnya, La ilaha illallah. Sama kawan-kawan satu angkatan pesankan, hai bro, hai friend, hai kawan, kalau nampakmu nanti aku tanda-tanda mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku, La ilaha illallah. Sama istri jangan lupa, saya dulu waktu nikah belum punya anak, saya mau sampaikan, istriku, dulu aku tidur di rumah sendirian, sekarang bersama denganmu, kalau nampakmu nanti tanda-tanda aku mau mati, tolong kau bisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha illallah. Sekarang bang, nantilah. Sekarang pula mau dibisikkan. Nanti. Mau cepat aja dia kita mati. Nanti. Lu sudah nampakmu terbujur di ruang kaca, kaca keliling, ada tulisan di pintu, ICU. Apa pula ICU ni? Masuk saya ke dalam, duduk saya berdoa, calon jenazah sedang sakaratul maut, barulah saya paham, saya berdua di dalam, yang lain menengok di luar kaca, itu rupanya arti ICU, I see you, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Menengok semuanya, andailah anak itu soleh, dimasukkan ke SD IT, SMP IT, tafsir Quran, pengajian, dia tahu ayahku akan mati, dibisikkannya terima tangan, La ilaha illallah. Tapi kalau tak sempat dididik agama, bukan didoakannya, menengok ayah sakratul maut, diambilnya pula HP, dipotonya. Ayahku mau sakratul maut, bagi yang kasihan tolong like and share. Amin. Mari kita didik anak-anak kita. InsyaAllah kita semua akan mati dalam husnul khatimah. Amin. Pas sebelum kena semprit 8.30. Mohon maaf banyak cakap saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, suara yang terlalu kuat, mungkin banyak ibu-ibu yang terkejut. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.